wabarakatuh. Halo keluarga Barataan, kembali lagi kita di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Kali ini Eva akan mendatangi salah satu rumah produksi yang pasti produknya ini digemari oleh keluarga Barataan. Keluarga kenal ini, atau ini? Nah, itu dia yang akan kita datangi hari ini. Bahannya yang di belakang Eva ini. Gimana? Penasaran kan? Yuk, langsung aja. Pasti kulawarga bertanya-tanya nih, apa sih maksud Eva menggunakan dedaunan untuk memulai usaha? Emang bisa? Sebenarnya yang di belakang Eva itu adalah daun kelor, kulawarga. Daun kelor merupakan jenis tanaman yang memiliki banyak sebutan nih. Pohon ini juga tumbuh di Asia, Afrika, serta Amerika. Kulawarga tahu tidak? Seluruh bagian tanaman kelor itu bisa dimanfaatkan loh. Nah, salah satu yang Eva kunjungi kali ini, beliau mampu memanfaatkan dan menciptakan inovasi cemilan dari daun kelor. Olahan ini jarang ditemukan di masyarakat. Oleh sebab itu, apabila keluarga menekuni usaha ini, maka mampu memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Mulai tahun 2014, tapi bikinnya dikit-dikit dulu pertamanya tuh. Soalnya kan modalnya banyak, takut kalau nggak payulah apalah gitu. Habis itu sekalinya ke toko-toko itu rame sekalinya, rame. Ada yang mesen, ada yang katanya bikin yang banyak nanti kalau pengantenan aku pesen bilang. Jadi makin banyak sampai sekarang ini. Sampai bikinnya 1 tahun nih sampai 5 pikul. Itu sisanya tinggal sedikit itu sampai 5 pikul. Habis itu lancar-lancar. Ada yang pesen kemarin malah dibawa dikirim ke Jakarta ada. Sampai ke Perindapan ada. Ya dikirim ke Perindapan sama Buan Manajer AGM kan. Dikirim ke Perindapan 100 bungkus, ke Jakarta 100 bungkus. KTW biasa juga dibawa Bu Dewi KTW. Nah, itu. Nah, keluarga, pertama-tama Eva tidak langsung bersama dengan Ibu Jasmiati sang owner, melainkan bersama salah satu karyawan beliau yang bernama Ibu Rotul. Di sini Eva dan Ibu Rotul akan membuat adonan stick daun kelor terlebih dahulu, di mana ada beberapa bahan yang sudah dipersiapkan. Setelah dimasukkan semua, lalu diaduk deh. Pengadukan adonan ini tidak menggunakan tambahan air lagi ya keluarga, sebab kita di sini sudah menggunakan daun kelor yang di blender. Jadi, sudah dapat dijamin adonannya tidak memerlukan tambahan air lagi. Ingat, dimasukkan sedikit demi sedikit. Oke keluarga, kali ini Eva sudah bersama dengan Ibu Rotul. Nah, kali ini kita akan membuat apa Bu? Stick daun kelor. Stick daun kelor. Nah, bahan-bahan yang kita siapkan apa nih, Bu? Tepung, daun kelor, paiko, penyedap rasa. Enggak, penyedap rasa, pixin, garam. Dan tentu saja daun kelor. Nah, jadi kalau warga di rumah jangan sampai tepah huruf lah. Daun kelor, ini daun kelor lawan daun katu. Jadi apa, Bu, yang pertama-tama harus kita lakukan? Tepung. Masukkan tepung dulu. Ini kira-kira kita akan bolah berapa kilo? 1 kilo. 1 kilo. Penyedap rasanya. Penyedap rasa. Secukupnya bolah. Iya. Mixin. Nah ini. Ini garam. Garam atau uyah kalau warga. Garam uyah. Kita aduk dulu. Diaduk dulu.
lada serta masukkan daun kelor yang sudah di blender. Daun kelor yang sudah di blender. Oh, berarti ini apakah daun kelornya ini dicuci dulu, Bu? Enggak. Iya. Oh. Dicuci dulu terus tuh di blender. Oke. Pakai air loh, Bu. Iya. Dirempeli apa namanya? Bentuknya. Oke, gagangnya ditinggal kalau blender. Oh, di-reheat kalau orang lain. Nah, itu. Oke. Di apa tadi bijutan dirempeli. Dirempeli. Atau di-reheat. Nah. Itu sedikit-sedikit pula. Oke. Oh, jadinya kental kayak itu pula? Oke. Jadinya kental gini, baunya nggak enak juga. Kayak ini, kayak bau daun pacar yang ditumbuk tuh? Enggak, iya. Sama daun pacar. Ini jangan tapi banyak-banyak supaya nggak kelemesan. Kalau kelemesan, lembekan. Lembek lah, lembek. Enggak, lembek. Ditui. Aduk-aduk dulu. Bu, untuk ini kan kita pembuatannya 1 kilo nih, Bu. Nah, untuk 1 kilo tuh biasanya berapa daun kelor yang diperlukan? Ya, sekitar 25 atau 30 itu sampai. Ini satu lah, okay. Berarti 25 ini? Iya, 25 atau 30. Kurang lebih segitu. Okay. Kalau nggak banyak, nggak hijau. Oh. Oh, ini yang hijaunya kah? Yang di asik ya? Iya, ya, hijau sama asik ya, nyejer. Aduh, lebih bagus yang tua daunnya. Kayak apa pun beda kan? Ya, ya, yang tua hijaunya hijau banget. Kalau yang muda kan agak... Hijau muda lah, Bu. Okay. Bu, kira-kira daun kelornya apa aja, Bu, manfaatnya, Bu? Banyak. Misalnya? Vitamin C-nya tinggi, timbang jeruk. Vitaminnya setara dengan daging. Banyak nih manfaatnya. Oh, Bu, berarti bisa mengobati asam urat ini. Oh, nah, sebagian keluarga yang asam urat bisa nih dimakan, tapi diolah dulu, aman ini langsung dimakan. Pahit, Bu? Ya, nggak enak. Di sayur bening. Nah, di sayur bisa. Pucuknya. Pucuknya tuh ini lah, Bu. Dari hasil analisa telah dibuktikan bahwa daun kelor memiliki kandungan gizi yang sangat penting dan berpotensi sebagai bahan makanan yang kaya akan mikronutrien seperti provitamin A, vitamin C, juga sebagai antioksidan alami. Daun kelor juga mengandung unsur multizat gizi mikro yang sangat dibutuhkan oleh orang dalam memperbaiki status gizi loh, keluarga. Wah, banyak juga ya manfaat daun kelor ini. Kalau stik kelor itu baru 2 tahun, mulai 2022. Kalau keripik pisang, yang lain-lain itu sudah 5 tahunan. Kan ngelihat di toko-toko, kan saya kan cuma kerupuk gadung aja. Ngelihat di toko-toko banyak variasi apa-apa, keripik apa-apa. Jadi kepingin sih bikin, bikin keripik pisang. Habis itu nyobain lagi sukun, kan banyak sukun. Jadi cobain sukun. Cobai singkong juga, ada bikin singkongnya, keripik singkong. Nggih, kok sekalinya laris. Jadi bikin tambah-tambah terus, sampai 10 macam ini. Gak perlu menunggu lama nih kulawarga untuk membuat adonan stik daun kelor yang satu ini. Cukup singkat, sehingga kita bisa langsung masuk ke step berikutnya, yakni geprek. Kalau kita biasanya mendengar ayam geprek, maka sekarang kita akan melihat proses adonan yang digeprek. Di sini Eva ikut bantu nih keluarga. Ternyata penggeprekan ini cukup memakan tenaga. Ini bisa disebut dengan pemadatan adonan, sehingga hasilnya bisa menyatu. Penggeprekan ini dilakukan berulang kali hingga Eva dan Ibu Rotu lelah pakai banget.
Enggak ya keluarga. Penggeprekan ini dilakukan terus-menerus hingga adonan sudah padat dan tidak ada lagi butiran tepung yang rapuh. Atau mun bahasa Banjarnya tuh rupoy. Tapi jujur sih, proses penggeprekan ini begitu menguras tenaga. Bisa dilihat ya keluarga, wajah tan skin saya ini begitu dipenuhi oleh bulir-buliran keringat sebesar buah nangka. Ya, hal itu menandakan begitu melelahkan dan kerasnya perjuangan Eva dan Ibu Rotul kali ini. Tapi kira-kira Ibu Jasmiati mendapatkan bahan baku berupa daun kelor ini dari mana ya? Nah, keluarga, ini hasilnya. Jadi pipih dan agak keras. Jadi lebih memudahkan untuk proses selanjutnya. Ditanam. Iya. Soalnya kan saya kan bikin sedikit kelor. Jadi kayak gini. Tetangga-tetangga nih kusuruh tanam. Nanti kalau punya aku sendiri habis kan bisa beli dia 1 kilo 20.000. Cuman Bapak Kepala Desa juga menyiapkan kalau habis di tempat saya sendiri kebunnya nih. Di Bapak Kepala Desa ada, di kebun desa ada tanam gitu. Jadi enggak sampai habis, Mbak. Tanam terus. Iya, enggak sampai habis, tanam terus. Wah, ternyata tetangga sekitar juga ikut serta mendukung nih keluarga. Masing-masing saling bersinergi, bahu-membahu. Yang satu menjual produknya, yang lain menjual bahan bakunya. Bahkan Ibu Rotul sendiri juga merupakan tetangga Ibu Jasmiati loh. Hal ini menandakan bahwa Ibu Jasmiati juga menggait SDM sekitar. Keren Ibu Jasmiati, membuka lahan pekerjaan bagi ibu-ibu yang lain. Oke, setelah penggeprekan usai, maka step selanjutnya adalah penggilingan. Sebenarnya penggilingan ini sama saja dengan penggilingan molen. Bedanya, alat yang ini lebih besar dan menggunakan listrik. Nah, jadi keluarga, setelah tadi kita penyet, kita giling. Sampai rapi lah bulah. Sampai rapi. Tapi untuk step ini, Eva tidak berani, jadi biarkan Ibu Rotul saja. Bu, kalau 1 kilo tuh bisa dapat stick daun kelor berapa kemasan, Bu? 1 kilo, enggak. Namanya Ibu Jasnya. Oh. Mungkin 10-an mungkin. 10 lah. Oke. Oh, Bu, Pian ini bisa dibilang karyawan Ibu Jasmiati kah? Iya, kerja sama. Jadi Pian memang khusus untuk mengolah ininya? Iya, saya bikin. Sama stik ubi ungu? Ini memang kada berminyak pula? Enggak pakai minyak. Bu, berarti ini mun mati lampu kada kau produksi lah, Bu? Enggak bisa. Han, buannya. Mun misalkan mati lampu berarti kita harus berpadah kepada masyarakat lah supaya tidak memutus usaha orang gitu. Sepadangan. Ada yang manual yang enggak pakai listrik tuh ada. Kayak apa, Bu? Yang diputer kayak orang bikin bolen. Oh, molen. Tapi kan lama. Itu lawas, iya, bujur. Mau misalkan baulahnya 1-3 kilo pula. Oh, ini agak cepat. Sudah tercium aroma-aroma dedaunan. Iya. Kandelar, Bu. Selain suah pian tagapit tangan di sini, apalagi Bu? Enggak ada tang. Dukanya ada lah, Bu. Tapi pas pian tagapit itu dasar
tekapit kadang kau diangkat kan tuh? Iya, masuk. Berdarah bu? Iya, sampai masuk rumah sakit. Oh, pecah nih dua. Tapi ini untungnya kada sembuh lah bu, udah bu? Iya, tapi mati rasa. Oh iya bu. Ada 3 hingga 4 kali proses yang dilakukan untuk memastikan adonan stick daun kelor ini menjadi tipis sesuai dengan keinginan kita. Keluarga juga bisa kok menggunakan penggilingan seperti ini di rumah. Apabila ingin membuat yang sedikit saja, bisa menggunakan roller berupa botol-botol kaca. Setelah mendapatkan ukuran yang kita inginkan, selanjutnya proses pencetakan ukuran daun kelor. Kemudian dipotong deh. Diusahakan rapi dan tidak patah ya keluarga, agar keestetikannya tetap terjaga dan biar cantik kalau dijual. Sebelum dimasak, kita taburi terlebih dahulu dengan tepung. Nah, keluarga, tadi kita sudah membuat ini bersama Ibu Rotul. Sekarang kita akan lanjut ke step penggorengan bersama Ibu Jasmiati. Let's go! Selesai sudah pembuatan adonan stick daun kelornya nih, keluarga. Sekarang saatnya menuju ke Ibu Jasmiati, sang owner dan bosnya para ibu-ibu. Anu, keluarga, tolong dimaklumi lah. Ngarannya gin umpat bagawian baulah camilan, jadi kada mungkin uluni tetap paripurna pada manjalita. Akhirnya aku buringisan kayak ini tiet. Natural hajalah kulawarga lah. Tapi ulun harap pemirsa Satya Ragam Usaha kau mendapatkan motivasi hingga inspirasi untuk membuat usaha yang serupa pada kunjungan kami kali inilah. Samangat, samangat, samangat. Oke kulawarga, saat ini Eva sudah bersama dengan Ibu Jasmiati. Nah, ini ownernya nih. Sekarang kita akan memasak stick daun kelor. Nah, dikit-dikit aja jadi supaya enggak numpuk-numpuk. Nah, ini berarti minyaknya sampai panas benar kah, Bu? Enggak panas benar enggak. Kecuali kerupuk gadung tuh harus panas, rengginang harus panas, kalau stick kelor sedang. Oh, pin selain ini apalagi, Bu? Kerupuk gadung, ano rengginang, habis itu ano ubi ungu, ubi setik ubi ungu, tales, keripik tales. Oh, banyak pula? Keripik ubi ungu, pisang ada juga. Pisang loh, pisang. Berapa banyak? 10 produk. Oh, itu pian sorang menggawe lah, Bu? Nggih. Saya menggawe, cuman kalau ngemasi ada anak buah. Tapi Ibu Rotul tadi kan ini bawah ini khusus. Iya, bawaan Ibu Rotul. Ini setik kelor sama setik ubi ungu. Setik ubi ungu. Nggih, dua. Untuk gadung dan lain-lainnya beda orang saya, aja. Oh, saya. Ya. Nggih, saya sendiri. Tapi saya cuma ngiris saja kalau kerupuk gadung. Cuman kalau kasih abu, jemur, anak buah. Empat. Tapi itu anak buahnya dari desa ini juga kah? Nggih, dari sini ya, tetangga-tetangga aja, Mbak. Soalnya kasih ya, enggak ada kerjaan. Oh iya, berarti pian anggapannya kita bagi-bagi membantu ya, Bu. Bagi-bagi rezeki. Sedikit seorang ya kan. Ibu rumah tangga seperti ini, Pak. Yang paling afdol usaha rumahan ya, Bu lah. Iya. Kawalawan anak ya, dapat. Kalau ngemasi minantu, anak masih
Ini harus selalu diaduk, Kak Bu? Hmm? Harus selalu diaduk, Kak? Iya, supaya anu. Itu nanti takutnya kalau sudah tiris baru ditaruh. Goreng gini kan gorengnya. Nah, sudah enggak anu baru. Ini berarti kering. Oh, ada yang bersuaranya gitu, Kak? Enggak. Sudah enggak ada bebuihnya kisahnya nih. Bu, ini kalau mau masuk wakadahan itu harus dirahai gitu, Kak? Enggak juga. Langsung apa, langsung aja, enggak apa-apa. Tapi enggak usah banyak-banyak, dikit-dikit. Kalau kebanyakan anu enggak mau apa yuk? Kada masak istilahnya. Enggak. Melengker-melengker aja. Oh, enggak iya, paham. Kada satu-satu kayak itu. Heeh, enggak bisa. Ya enggak satu-satu enggak, cuman enggak bisa berbucur tuh. Pilok-pilok kayak gini. Oh, iya. Ya, enggak bagus bentuknya. Ini harus kayak gini terus loh, sampai ini kering baru ditaruh. Ini supaya kena panas nih cepet tiris minyaknya. Itu berarti jangan langsung ditaruh. Kalau ditaruh nih minyaknya masih ngeresap banyak. Oh. Ini kalau kena panas gini kan, dia panas kan cepet kering. Gitu. Ini pelajarannya harus banyak goreng-gorengnya. Enggak sembarang taruh gitu kan. Kadang kan orang langsung taruh. Ada yang saya ini biar panas, kalau panas kan cepat tiris nanti. Baru taruh di situ. Jadi supaya kering maksimal pula. Supaya kering maksimal. Ini minyaknya harus kunci emas. Oh, kunci emas tuh, Bang. Ini berapa, anu Bu? Berapa liter jarak? Ini. 5. 5 liter lah. Untuk sekali pemakaian kah? Ini. Ya, dua kali. Oh, dua kali pemakaian, guys. Dan boleh ini tuh berapa biasanya satu kali produksi, Bu? Daun stick. Stick daun kelor. Nggih, stick daun. Satu kali produksinya. Maksudnya satu 3 kilo. 3 kilo lah. Sekali goreng 3 kilo sekali bikin. 3 kilo. Soalnya capek loh, Mbak. Kalau kebanyakan 3 kilo gitu sudah. Tadi 1 kilo gin. Itu kepala. Inilah, Bu. Nih, itunya soalnya manual. 3 kilo sekali produksi. Biasa pangpas anu pas banyak pesanan 6 kilo sehari. Satu produksi. Bu, itu lapa barang kalau, Bu? Nah, gini. Bisa dirasani tuh. Panas, Bu. Iya, panas. Yang dingin ada tadi di depan ya. Di anu. Oh iya, Eva lupa bilang, usaha Ibu Jasmiati ini merupakan salah satu UMKM binaan dari Antang Gunung Meratus loh, keluarga. Keluarga penasaran gak sih? Kok UMKM bisa sih dapat dukungan dari perusahaan? Yuk, kita dengar penjelasan Kak Rima. Di sini kami bersama Tapin TV sedang melakukan peliputan dari program UMKM pembinaan kami, yaitu UMKM Ibu Jasmiati di Desa Puncak Harapan. Jadi di perusahaan kami itu melakukan program CSR atau pemberdayaan masyarakat, di mana fokus utama kita untuk program CSR ini berada di lingkar desa terdekat dengan perusahaan. Salah satu desanya ini adalah Desa Puncak Harapan, di mana Desa Puncak Harapan ini tempat Ibu Jasmiati tadi memproduksi snack, makanan ringannya. Jadi kami dari desa lingkar kami tadi, kami bertemu dengan Ibu Jasmiati. Sejauh ini yang kita berikan bantuan untuk UMKM itu ada bantuan yang berupa sarana-prasarana. Selain itu kita juga membantu secara pemberdayaan. Itu baik melalui pelatihan, terus juga pendampingan. Kita juga membantu secara pemasaran produk melalui kemasan dan konsinyasi produk. Kalau untuk pembinaan UMKM di PT Antang Gunung Meratus sendiri, ini merupakan program wajib untuk perusahaan, di mana dalam satu tahun kita wajib untuk memberikan pembinaan, pelatihan dan sebagainya untuk satu UMKM. Kalau Bu Hanpian karantau, jangan kada ingat oleh-olehnya keripik Ibu Jasmiati.
keluarga harus tahu manfaat yang dihasilkan ketika memakan daun kelor. Selain vitamin A, C, dan antioksidan, daun kelor juga berkhasiat untuk mengobati diabetes, menurunkan kadar gula darah, peradangan, infeksi jamur, virus, hingga bakteri, nyeri sendi, memelihara kesehatan pertumbuhan sel dan otak, masalah kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan untuk menghambat kanker. Tentunya keluarga yang ingin mengobati penyakit tersebut harus melakukan pengonsumsian secara rutin ya. Sebab kalau sekali makan saja, mana bisa sembuh. Daun kelor juga selain dijadikan cemilan seperti ini, bisa dikonsumsi menjadi tambahan dalam pembuatan sayur, teh, obat berupa kapsul, mie, hingga aneka kue. Enggak ada belajar, enggak ada juga bikin sendiri tuh, Bang. Akal sendiri tuh. Gitu. Enggak ada pensasi dari siapa-siapa, enggak ada. Ya, saya sendiri. Gitu. Ya, ya ada yang suka, ada yang enggak dong. Ngarannya orang jualannya ada kalau menawarkan di toko katanya, anu Bu, bisa mau taruh keripik bilang. Biasa kayak itu. Ada yang suka, ayo taruh aja Bu, taruh. Ada biasa di kandangan, biasa sekali lah. Mau taruh, suruh taruh aja, ya nggak apa-apa. Taruh 20 bungkus, sekalinya satu minggu sudah habis. Taruh lagi, ku tambahin lagi 30 bungkus, habis. Habis itu tiga kali nggak mau. Kenapa Bu, kok nggak mau saya taruh yang? Kebanyakan aku jual, jadi uangku uang kamu aja bilang. Loh, kok aneh Ibu ini? Kan laris Bu, ujung Ibu kan banyak, ku bilang. Ibunya aja, nggak usah ditaruh lagi bilang. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Jadi aku pindah ke toko lain, nah gitu. Ya hati ini rasa anu Bang, rasa apa yuk? Rasa kayak sakit hati gitu. Tapi aku nggak apa-apa. Jadi aku pindah ke toko lain. Alhamdulillah mau yang lainnya gitu. Wah, keluarga, ada banyak pelajaran ternyata ketika Eva melakukan proses penggorengan bersama Ibu Jasmiati. Baik dari produk yang digunakan hingga tips dan trik ketika memasak. Usai melakukan penggorengan, saatnya kita melakukan pengemasan. Ibu Jasmiati memiliki kemasan dua jenis nih, keluarga. Tapi penasaran gak sih? Kira-kira berapa keuntungan beliau dengan berjualan keripik ini? Omsetnya sebulannya nih mencapai 500 bungkus. Tapi yang payuknya paling enggak 450. Itu. Harganya 20 sama 25. Yang 25 tuh bungkus yang aluminium. Tuh. Kedepannya ya maunya kan harus lancar, harus maunya nih bisa kedepannya nih lancar, bisa masuk ke Alfamart, Indomaret, kalau bisa lagi ditambah bisa masuk ke lokasi bandara atau di area-area buan anu as area buan Biskaltim atau anu nih taksi Banjar kan. Mas area-area kayak itu kan rame. Bisanya maksudku nih bisanya masuk seperti itu. Wah, berakhir sudah nih keluarga kunjungan kita ke rumah produksi Ibu Jasmiati. Meski hanya menjual keripik atau cemilan keluarga saja, namun usaha bisa dikembangkan dan menjadikan mata pencaharian yang juga bisa membantu ekonomi keluarga loh. Di sini tadi produk Ibu Jasmiati ada 10. Apa aja Kak? Jadi produk Ibu Jasmiati ini ada keripik pisang. Terus juga tadi yang kita buat hari ini proses stick daun kelor. Cuma di Ibu Jasmiati ini kita ada 5 produk unggulannya. Ini ada produk ubi ungu. Ini kita kalau ubi ungu ini ada 2 kemasan. Pertama ini kemasan yang biasa sama ini kemasan premiumnya.
Selain itu juga yang menjadi unggulan di produknya Ibu Jasmiati ini, kerupuk gadung. Nah, kalau kerupuk gadung, terus juga ini, udah pada tahu pastinya permisa ya, kalau ini keripik rengginang. Kalau ini kan ada terus ya Mbak ya, di mana-mana. Ini. Selain itu juga kita sebenarnya ada dua produk lain, yaitu produk keripik talas, terus juga ada keripik sukun. Tapi untuk keripik talas, keripik sukun ini biasanya dia berdasarkan musiman gitu. Nah, untuk saat ini yang tersedia ada 6 produk ini dulu. Wah. Wow. Udah dicobain Mbak Eva? Belum sih. Coba dia yang cobain dulu. Pakai tangan kanan lah keluarga lah, jangan itu bismillah. Nah, di sini ini yang manis tadi nih, keripik ini ada yang manis, terus juga ada yang balado. Balado. Apa yang mau manis? Nyobain yang balado juga? Aku takut kayak yang pedas. Enggak pedas banget. Nah, jadi ini kayak apa dibeli kakak? Makan dulu. Makan dulu lah. Bismillah. Renyah. Ini asin gak sih? Itu manis, oh lebih asin. Ke... Asin. Original. Iya. Yes. Original, ya. Kakak, Gen juga coba kak. Kalau lu sebenarnya sudah rancak sih makan ini. Stok cemilan lah. Kalau Mbak Rima sukanya balado. Oh, pantas menawari balado. Kapok. Tengah. Kapok. Nyebut tulisannya di sini bisa kapok. Minoran, minoran. Kapok. Mengutip kata-kata motivasi di dinding Ibu Jasmiati, badan boleh lelah, mata pun boleh basah, namun hati jangan lemah, harus tetap semangat, tetap yakin bahwa di balik kesulitan akan ada kemudahan. Semoga lelah menjadi lilah dan berkah. Wah, Ibu Jasmiati terima kasih ini oleh-olehnya. Eva jadi tidak akan jarak karena berjaraan datang ke sini. Wah, jadi hanggan keluarga yang mungkin ingin mencoba produk Ibu Jasmiati bisa ada di toko-toko manapun ya, Belah. Iya. Atau datang langsung ke mana, Bu? Puncak Harapan. Ke Puncak Harapan, langsung ke rumah produksinya Ibu Jasmiati. Nah, buat keluarga Berataan, semoga kunjungan kita hari ini bisa menginspirasi keluarga Berataan untuk membuka usaha mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi ikutin terus Ragam Usaha di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.